Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Moh Mahfud Rosi. Ikuti terus video-video berikutnya. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nyama didi baca dengan kata jika ada mau jama maka demah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah praktek jilid 4. Praktek jilid 4 amsilati bab. Bab berapa? Bab berapa? 1. Dengan tentang fi'il madi. Tentang fi'il madi. Madi mantap. Kenalkan dulu namanya, Pak. Nafisatul Hasaniyah. Bondowoso, tempat tanggal lahir? Berapa tanggal? Tahun? 2013. Iya. Lah berapa? Lah dua apa? Senawiyah, Aliyah? MI. Lah dua MI, mantap. Nama ayah? Abdul Aisyah Hari. Nama ibu? Siti Fitriatul Hasanah. Nama adik? Abdul Abbas. Mantap. Berikut, kita langsung ini. Perhatikan, Pak. Perhatikan dulu kerudungnya, perhatikan, Pak. Nah, mantap. Dibaca, Pak. Kola. Mantap. Kola isim ini artinya berkata. Kola adalah berkata. Kata benda, kata kerja. Kata kerja. Ada tanda-tanda isim? Tidak. Ada al? Tidak. Ada tanwin? Tidak. Setelah huruf jar? Tidak. Berarti kola isim fil huruf? Fi'il. Bila fi'il maka terapkan rumus? B1, B2, B3. Rumus B1. Bedakan antara madi, mudhari, manahi. Madi menunjukkan kata kerja yang sudah lewat. Mudhari menunjukkan kata kerja masa sekarang atau yang akan datang. Amar kata perintah, nahi kata larangan. Mantap. Alhamdulillah. Rumus B2. Yuk. Bedakan antara mujarat atau mazid, mabni atau murab, maklum atau majhul. Mantap. Mujarat artinya asli. Mazid artinya tambahan. Mabni artinya tetap. Maklum artinya berubah-ubah. Maklum artinya aktif. Majhul artinya asif. Rumus B3. Bedakan antara rumus B3. Jadikan susunan lafaz menjadi fi'il, fa'il, pelengkap. Fi'il pelengkap fa'il, pelengkap fi'il fa'il. Bila ada titik maka menjadi titik fi'il fa'il pelengkap titik fi'il pelengkap fa'il titik pelengkap fi'il fa'il. Bayangkan titik atau koma yang menjadi fi'il antara lain. Qad laqad malam tidak hal summa wafa. Baik, rambutnya diperintahkan dulu rambutnya. Nah, mantap. Sudah, Pak? Sudah. Mantap. Sekarang kola isim fil huruf? Fi'il. Madi motore amar nahi? Madi. Mantap. Madi. Kola adalah fi'il? Madi. Madi. B2-nya mujarat atau mazid? Mujarat. Mujarat. Yang berapa huruf? 3 huruf. Kola asalnya apa? Kawala. Diketahui dari mana kawalanya? Wau-nya. Karena wau ya. Diketahui dari mana ada wau? Karena wau hidup. Diketahui dari mana asalnya wau itu? Masdar madi 3 huruf. Masdar madi 3 huruf. Apa masdar madi 3 hurufnya? Kola. Kola. Kaulan. Kaulan. Kola ya pulu. Kaulan. Berarti kola asalnya? Kawala. Kawala. Ikut bahasan apa? Fa'ala. Mana fa'filnya? Kof. Mana ainfilnya? Wawu. Lam filnya? Lam. Kenapa diganti alif? Karena wawu hidup jatuh berada setelah harokat fathah dalam satu kalimat. Karena wawu hidup berada setelah fathah dalam satu kalimat. Dasarnya. Min wawin awiyain bitarikin usil. Alifan ibdil badafatin mutasil. Wawu atau ya hidup setelahnya fathah maka wawu ya alif gantinya. Sekarang berikutnya. Kola tadi fi'il madi, matinya ada mujarat. Disebut fi'il madi apa namanya? Fi'il madi sulasi mujarat. Kola mabni atau mu'rob? Mabni. Fi'il madi hukumnya? Apni. Dasarnya. Wa filu amrin wa mudin bunia. Wa rabu mudarianin aria. Min nuni tawqidin mubasirin wa min nuni inasin
kaya runa manfutin. Fi'il amar dan madi hukumnya mabni. Mudarai hukumnya murab jika sepi. Dari adanya takwid dan nun taknis. Bicaralah dengan kata-kata manis. Kola mabni. Mabni apa kola? Fathah. Diketahui dari mana mabni? Huruf terakhir dibaca fathah. Dasarnya. Wa iran mani utahan umut lako. Wadumain biwawi jamin ulhiko. Akhirnya fathah. Akhirnya madi dibaca dengan fathah. Jika ada wawu jama maka dhamma. Mantap. Berikutnya B2 berikutnya. Kola maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Apa cirinya madi sulasi maklum? Huruf pertama dibaca fathah. Dasarnya. Wasakinin damirara min hurrika. Wabatu malumin biwatin sulika. Awalnya fathah madi maklum sulasi. Jika Mirafa sukun pasti. Mantap, tepuk tangan. Berikutnya, Mbak Elsa. Ini kelas berapa? 2 MI. Kelas 2 MI. Madrasahnya? 1. Kelas 1, mantap. Ayo, sekarang Mbak Elsa. Mantap. Mantap. Mbak Elsa, berikutnya. Kenalkan dulu, Mbak, namanya, Mbak. Siapa, Mbak, namanya, Mbak? Elsa Bila Satira Dia. Mantap. Berdua tempat tanggal lahir. 8 Mei 2011. Nama ayah. Umar Sugianto. Nama ibu. Sifaulah Hina. Nama adik. Balkir itu Nufus dan Faria Kotrunada. Oh, ada berapa adiknya? 2. Ada 2, mantap. Kelas berapa? B. Kelas berapa? Kelas berapa sekarang? Nol kecil. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 apa? Kelas 4 MI. Mantap. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kana. Kana rumus utama. Isim fi'il huruf. Fi'il. Asalnya apa ini? Kawana. Bila fi'il maka terapkan rumus B1, B2, B3. Rumus B1. Bedakan isim. Bedakan antara madi, mudhari, amar, nahi. Mantap. Madi menunjukkan kata kerja yang sudah lewat. Mudaraya kata kerja masa sekarang atau yang akan datang. Mantap. Amal kata perintah, nahi kata larangan. Mantap. Rumus B3. Bedakan. Rumus B2. Bedakan antara mujarat atau masjid, mabni atau maklum, mabni atau murab, mabni atau majhul. Lagi-lagi. Rumus B2. Ayo, yang lain. Bedakan antara mujarat atau masjid, mabni atau murab, maklum atau majhul. Majarat artinya, ayo. Asli, mazid tambahan, mabni tetap, murab berubah-ubah, maklum aktif, majhul pasif. Rumus B3. Jadikan susunan kata menjadi fi'il, fa'il, pelengkap fi'il, pelengkap fa'il, pelengkap fi'il, fa'il. Bila ada titik maka menjadi titik fi'il, fa'il, pelengkap titik fi'il, pelengkap fa'il, titik pelengkap fi'il, fa'il. Adakah titik atau koma yang menjadi titik? Kalau malam ma'i tidak semua apa? Mantap, langsung ke TKP. Kana, izin fi'il guru. Fi'il. Madi, mau tanya apa lagi? Madi. Madi, ikut dosen apa? Pala. Asalnya apa? Kawana. Mujarat atau mazid? Mujarat. Berapa huruf? 3 huruf. Asalnya? Kawana. Diketahui dari mana asalnya wawu ini? Karena wawu itu diketahui dari mana asalnya? Master Madi 3 huruf. Diketahui dari Master Madi 3 huruf. Siapa? Master Madi 3 hurufnya apa? Karena? Kaunan. Kaunan. Karena yang gunung? Kaunan. Kenapa wawunya diganti dengan alif? Karena wawu hidup jatuh berada setelah rokat fatah dan satu kalimat. Karena wawu hidup berada setelah rokat fatah dan satu kalimat. Dasarnya? Wa filu wa iral madifan min wa binau ya in bitarikin usil alifadin dil badafatin mutasil wa wa tau ya hidup setelahnya pertama kau wa ya hidup gantinya. Berikutnya majur atau mazid? Mujarat. Mujarat. Mabni atau murab? Mabni. Mabni. Kenapa? Mabni apa? Mabni fathah. Ketahui dari mana? Huruf terakhir dibaca fathah. Asalnya. Wairal madi fathah mudraka. Wadu main biwa bija minulika. Akhirnya madi dibaca dengan fathah. Jika ada wau jama maka dema. GPL. Gak pakai? Lambat. GPL. Gak pakai? Lambat. Wow. Kanah maklum atau majhul? Maklum. Majhulnya huruf pertama dibaca. Huruf pertama dibaca. Fathah. Fathah. Fathah gini damir rafin ulika. Wabatu malumin bifatin sulika. Awalnya fathah di madi.
awalnya pertama di malam sulasi. Jika ada damir apa sukun pasti. Mantap. Minimal kalimat ini itu ada berapa? Tiga. Minimal kalimat ini ada? Tiga. Tiga. Langsung ke TKP. Sekarang ini Mada. Ada berapa huruf ini? Tiga. Asalnya apa? Madada. Madada. Ikut belajar apa? Pala. Pala. Ikut belajar? Pala. Kenapa menjadi Mada? Karena diidghamkan. Kenapa diidghamkan? Karena dua huruf sama, karena dua huruf hidup sama dalam satu kalimat. Dasarnya. Awala misa ini muhalaka ini fi. Fil mati ini gimil kami selisuh fafi. Dua huruf hidup sama itu kok malah. Padahal awalnya jika satu kalimat. Bagaimana cara mendigamkan? Huruf pertama disukunkan. Huruf pertama disukunkan, kemudian diberi tasdid, dijadikan satu dengan diberi tasdid, dijadikan satu diberi tasdid, di madda. Mudahnya amar lagi mudah madi. Sebut bahasan pahala. Mujarat tamazid. Mujarat. Berapa huruf? Tiga. Sebut apa namanya? Madi musulasi mujarat. Musulasi mujarat. Mabni atau lorok? Mabni. Madi hukumnya Apni. Apni apa? Fathah? Apni Fathah. Kemudian mana mata majul? Maklum. Majulinya. Huruf pertamanya di Fathah. Mantap. Alhamdulillah. Billah. Sampai berat suaranya sampai habis ini. Alhamdulillah. Billah. Thank you and bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.